Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hibi TV Official. Di video kali ini saya akan share ke kalian cara install Playground AR Sticker ya teman-teman. Dan kali ini adalah edisi Marvel Studio atau Avenger. Seperti yang kalian lihat di layar ya, di sini ada beberapa karakter pilihan, termasuk ada Hulk, kemudian ada Iron Man, lalu ada Captain America dan lain-lain. Seperti apakah cara installnya? Yuk langsung saja simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya ya. Oke, di sini nanti akan ada 3 file. Untuk linknya silahkan kalian cek di deskripsi ya. Yang pertama ada stiker Avenger, kemudian yang kedua ada Playground, lalu yang ketiga ada Google Play Service for AR. Untuk yang pertama yang kalian perlu install adalah Google Play Service for AR ya. Oke, ini kalian bisa juga download melalui Play Store ya. Kalian ketik saja Google Play for AR. Oke, seperti ini. Saya sarankan langsung download di Play Store saja ya, teman-teman, karena ini adalah yang versi terbaru. Dan tidak semua handphone support untuk layanan Google Play AR ya. Untuk device yang saya gunakan kali ini Redmi Note 8 bisa tanpa root, tanpa UBL ya. Dia sudah support untuk layanan Google Play AR. Nah, buat kalian yang HP-nya nggak bisa atau nggak support Google Play AR, kalian bisa menggunakan AR Sticker ya. Nanti untuk link AR Sticker akan saya sertakan di deskripsi. Nah, untuk yang saya install kali ini adalah versi Playground ya. Oke. Kalau untuk AR Sticker dia hanya membutuhkan AR Core saja yang versi lama, tapi untuk yang Playground adalah versi terbaru, dia membutuhkan layanan Google Play AR ini teman-teman. Oke, kita tunggu proses installnya. Oke, sudah selesai. Kemudian yang kedua kita install untuk Playground-nya teman-teman. Untuk installnya seperti biasa ya, seperti kalian menginstal APK pada umumnya. Oke, yang terakhir kita install stiker Avenger-nya. Oke, sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita coba lihat di keycam-nya ya. Kita clear dulu biar bersih ya. Kemudian kita coba, ini saya coba pakai keycam versi terbaru ya. Di menu lainnya, nah sudah muncul teman-teman. Di sini sudah ada menu Playground ya, seperti ini. Ini izinkan semua. Oke, sudah berhasil. Kalau ada muncul seperti ini tandanya sudah berhasil. Yang pertama kalian akan dihadapkan dengan pilihan seperti ini. Ini kalian klik saja ya ke yang gambar burger ini. Oke, ini adalah demo. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada caranya untuk membesarkan dan mengecilkan, tinggal dicubit saja seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan tinggal dihilangkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita cek ya, sudah masuk teman-teman. Ini adalah untuk yang kita install tadi, yaitu Marvel Studio Avenger ya. Oke, kita coba untuk karakter ini ya, Iron Man coba. Oke, terlalu besar, kita kecilkan, tinggal di geser ke belakang, kemudian sambil kita cubit seperti ini. Oke, bisa ya. Kemudian kita coba tambah lagi teman-teman, kita coba tambah ini.
Nah, kita bisa geser-geser ya. Ini double, kita buang satu. Untuk membuangnya tinggal diarahkan ke tempat sampah atas. Oke. Kemudian kita tambah satu lagi. Oke. Untuk mengambil foto, tinggal diklik saja seperti ini. Oke, maka dia sudah mengambil foto ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah jadi fotonya. Kemudian kalau mau rekam ini ditekan lama ya. Ya, ditekan saja seperti ini. Ini dia sudah merekod teman-teman. Ketika kita lepas, maka untuk rekodnya selesai. Jadi ketika kalian merekam, ini harus ditekan terus ya, seperti ini. Dan di sini ada detikannya, jalan untuk detikannya ya, seperti ini. Ini masih merekam teman-teman. Nah, seperti itu. Coba kita tes di Gcam versi lama ya. Ini untuk yang Gcam versi terbaru Pixel 5 bisa ya work. Dan tadi saya sudah tes beberapa foto teman-teman. Ini tadi di luar ya. Ini hasilnya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita coba di Gcam versi jadul ya teman-teman. Gcam versi lama. Ini saya coba di Gcam versi Pixel 2 ya. Oke, kalau di Pixel 2 untuk tampilannya bukan playground, tapi dia tampilnya di sini AR sticker ya. Bukan playground, tapi dia untuk tampilannya tetap yang kita install barusan. Oke, kita coba ya. Ini di Pixel 2 work, teman-teman. Oke, bisa ya. Dan ini ada suaranya. Kalau suaranya kalian kereskan, maka dia akan muncul suara ya. Oke. Seperti ini untuk mengecilkan. Kita kecilkan coba. Nah, oke, work ya teman-teman di Gcam versi jadul. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian ya untuk tutorial cara install playground di Google Kamera. Dan buat HP kalian yang nggak support playground, kalian bisa coba AR sticker ya teman-teman. Untuk tutorialnya silahkan kalian cek di deskripsi, saya sertakan untuk linknya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.